Pelawak Nunung Sri Mulat menunjukkan penampilan terbarunya saat berkunjung ke rumah Andre Taulani. Diminta Andre Taulani buat memperlihatkan penampilannya usai kemoterapi kanker. Nunung malu-malu membuka ciput yang menutupi kepalanya. "Habis rambutku sekarang," kata Nunung dikutip dari YouTube Taulani TV Selasa 25 April 2023. Andre Taulani tampak agak terkejut saat melihat kepala pelontos Nunung. Namun, ia langsung memuji kecantikan Nunung yang disebut mirip penyanyi asal Irlandia. "Keren loh, tetap cantik. Tapi bener, lucu banget kamu, kayak penyanyi Sinéad O'Connor," kata Andre Taulani bereaksi. Nunung tampak tertawa menimpali. Ia mengaku rambutnya rontok parah usai kemoterapi hingga memutuskan untuk membersihkannya tuntas di salon. "Rontok sendiri, terus sama salon dibersihin. Tadinya rambut disisain cuma gatel, malah rontok terus. Jadi ya udah kinclong banget sekarang," tutur Nunung. Nunung mengaku sempat menangis saat pertama kali memutuskan memplontoskan kepalanya. Tapi Andre Taulani kembali menghiburnya dengan mengajaknya berfoto. "Aku boleh foto gak nih buat kenang-kenangan? Lucu banget mami, cantik ah ini. Ibu bukan pakai filter ya," kata Andre Taulani sambil berselorok. "Ada yang gak pantas digundulin, tapi Mbak Nunung pantas, bulat kepalanya. Kalau aku agak peyang kepalanya," imbuhnya lagi.